Hoy presentaremos el modelo estratégico de asignación de flotas y de dimensionamiento de cargadores con WRI México y contaremos con la presencia virtual del ente gestor del transporte de transportasi Colombia. dan dia akan berbagi pengalaman dalam perencanaan mengenai perlistrikan dari transportasi publik. Kita ada interpretasi simultan yang tersedia dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Untuk memilih bahasa yang Anda inginkan, bisa mengklik pada ikon di screen di layar Zoom Anda. Kalau ada pertanyaan, anda bisa sampaikan di chat box dan juga acara ini akan direkam. Setiap presentasi presentasi ini dilakukan dalam kemitraan bersama dengan TUMI dan juga dengan Institute for Transportation and Development Policy dengan GIZ dan juga, kami mendapat kehormatan untuk dapat berkoal berkoalisi dalam melakukan webinar ini, juga bersama-sama dengan ICCT dan Eclay. Seminar ini akan disampaikan oleh Rodrigo Sevilla, Manager dari Avante, dan juga manajer untuk implementasi transportasi publik juga akan bersama dengan kita dan juga dan juga direktur dari dari WRI Colombia, Mr. Fernando Paez. Kita juga ada Mr. Bapak Rafael Murrios Mur yang juga spesialis transportasi dari WRI Colombia dia dia mendapatkan uh, S2 dari Universitas Munich dan juga saya adalah Lydia Hedersit. saya adalah associate untuk penelitian untuk mobilitas uh, mobil listrik Hari agenda hari ini adalah perkenalan singkat mengenai project Tumi me, WRI yang diikuti oleh presentasi dan kemudian diikuti oleh uh, diskusi teknis. Dan juga kita ada waktu nanti pada akhirnya untuk melakukan sesi tanya-jawab. Setiap saat Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui chat kepada para pembicara. Misi Boost to Me-E, mereka bekerja bersama dengan, uh, dengan para mitra global di 21 kota dalam melakukan kemajuan dalam program ini bekerja dengan berkolaborasi dengan 21 kota deep dive yang di dan juga asosiasi global dan lo, asosiasi lokal akan membantu para kota-kota dalam, dalam masalah teknis yang mereka hadapi apabila terjadi hambatan. Lebih daripada 100 kota, itu adalah estimasi terdapat mitra-mitra uh, dan juga 500 kota dunia akan dan akan ada bantuan dari jejaring ini adalah jejaring kemitraan di antara para kota dengan jejaring ini anggota-anggota ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan pengetahuan yang akan dibagikan untuk bus listrik termasuk pelatihan dan juga pertukaran pengetahuan dan lebih banyak lagi. Peta ini melihat daripada kota deep dive dalam proyek ini berlokasi di Meksiko, Kolombia, Brazil, Afrika Selatan, Kenya, Uganda, Indonesia dan Vietnam. Mitra yang terutama uh, akan mengimplementasikan di setiap kota dari Deep Dive City atau kota Deep Dive ini. Peta ini menunjukkan mengenai jejaring tersebut. Ini adalah kota-kota kita berharap untuk terus Mulai bekerja dengan kota-kota ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang bagaimana untuk berpartisipasi, berpartisipasi dalam jejaring ini. Anda dapat menanyakannya melalui chatbox atau dapat juga menghubungi kita secara langsung. Kita harap Anda menikmati presentasi ini dan kami akan lanjutkan. Ini adalah selamat datang dari. WRI meksiko Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar ini tujuan utamanya adalah dalam meng, untuk dapat uh, mendapatkan kemajuan adalah saling berbagi dan memperlihatkan perubahan dan juga trans, dalam transisi agar uh, mendapatkan kendaraan yang memda, uh, emisi nol. Kalau uh, agenda global dalam kita harus trans, melakukan transisi dalam uh, mobil listrik dan ini adalah karena uh, karena kendaraan yang konvensional itu mengeluarkan gas rumah kaca. Jadi, dan ini diproyeksikan bahwa 70 persen pada tahun 2050, cara kita bekerja dan juga dalam menggunakan transportasi untuk mengurangi emisi dan untuk memberikan dampak yang positif, karena hal ini juga kita bisa memberikan dampak kesehatan yang lebih baik karena dapat mengurangi gas rumah kaca. Jadi oleh karena itu ini adalah penting dalam agenda kita. Jika kita bicara mengenai mobil listrik kita tidak hanya membicarakan mengenai transportasi, tapi kita juga membicarakan hal-hal lain juga dan juga pekerjaan kita berfokus kepada pekerjaan di kota dan juga dan juga dalam melakukan transformasi dan untuk mengurangi emisi. Jadi seperti um, kita menggantungkan diri kepada transportasi, kita lebih daripada 500 ribu penduduk menggunakan transportasi publik di berbagai wilayah dan juga, di, juga ada penggunaan bus yang sangat tinggi di berbagai tempat di dunia dan walaupun kemajuan dalam transportasi uh, belum memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan, jadi banyak sekali minat untuk mendapatkan transportasi dengan emisi rendah. Kita juga harus mempertimbangkan transportasi publik dalam krisis. Krisis ini juga untuk kesempatan untuk membuat suatu transportasi. Bayangkan, kalau transportasi di mempengaruhi juga untuk kebijakan publik dalam pembiayaan dan juga model bisnis dan juga agar infrastruktur yang lebih baik dan juga dalam mutunya dan juga teknologi dan juga teknologi tersebut dalam percakapan kita hari ini adalah tentang bagaimana bahas mengenai mobilitas listrik kita harus mengingatnya elemen-elemen yang besar yaitu dalam perencanaan yang dikaitkan tidak hanya terhadap kendaraan terha tapi juga kita memikirkan mengenai baterai mengenai infrastruktur dan juga pembiayaan dan juga mengenai aspek teknis dan operasional kita telah bekerja dalam proses ini dan kita sudah belajar dan juga dan juga, dan juga ada beberapa mitos yang tidak benar bahwa transformasi kepada, tentang transformasi ke energi. Ada yang mengatakan bahwa asetnya lebih mahal. Kita sudah melakukan studi apakah itu benar atau tidak, dan bagaimana kita dapat menghindari elemen ini, dan bagaimana teknologi terlibat dalam hal ini, dan juga itu adalah penting untuk mempertimbangkan juga mengenai institusi dan juga aspek keuangan mengenai kebijakan publik dan juga institusi yang um, harus menyiapkan diri untuk hal tersebut kita sudah bekerja dalam hal tersebut dan di Kolombia kita uh, mereka adalah pionir dalam bus listrik yaitu di Bogota dan juga di di Bogota saat ini di kota Bogota kita berharap untuk bisa untuk 1600 bus listrik dan juga kita sudah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk bisa memberikan dampak dan dan juga melihat apakah ada dampak juga untuk mengurangi emisi dan juga kita juga dapat memberikan dampak terhadap uh, komunitas yang rentan, dan juga yang juga untuk kepemimpinan diperlukan um, juga, memper, um, juga oleh perempuan dan juga topik ini juga sedang ber, uh, dalam perkembangan dan juga dan juga dan juga, dan juga, dan juga mengenai modal imam memerlukan dukungan bila kita temukan bahwa 90 persen dari kendaraan memiliki teknologi yang berbeda-beda. 10% Kita harus memperbaharui armada, armada sehingga tahun depan kita akan memilikikan uh, transportasi yang memiliki uh, daya listrik. Di Kolombia kita sudah be, uh, sudah menjajaki mengenai elektrifikasi dari armada ini. Kita menemukan banyak tantangan memang. Jadi ada permintaannya tidak begitu tinggi dan juga transport yang informa, informal adalah suatu isu dan juga elemen yang penting untuk transport seperti untuk mem, harus mempercayai mengenai jaringan listrik ini dan juga tentang kerjasama kita dapat mengadopsi akselerasi uh, kendaraan listrik kita sudah Melakukan kerjasama dan mengeksplorasi kemungkinan melakukan ini, dan kita memiliki juga data. Pasto juga menunjukkan uh, minat dalam proses tersebut, dan mereka sudah. Bekerja sama dengan para mitra yang penting, proses yang penting ini di Kolombia dan di Meksiko, dan juga mereka sudah dapat mengembangkan model yang akan saya bagikan kepada Anda, sehingga kita memiliki lebih banyak elemen untuk dapat membuat perubahan ini, dan untuk menunjukkan bahwa perubahan ini dimungkinkan, dan kita juga akan dapat memperlihatkan bahwa dampak terhadap lingkungan kesehatan dan komunitas karena hal itu adalah penting karena kita akan melakukan transisi terhadap armada uh, transportasi listrik saya harap saya harap kita dapat mendapatkan sesi yang produktif dan juga pembelajaran dan juga pengalaman dan juga dan juga ini agar kita dapat mencapai kendaraan dengan emisi nol sekarang saya ingin berbicara. Apakah slide-nya dapat diganti? Hola, muy buenos días para todos los participantes. Selamat pagi semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada organisasi. Nama saya adalah Rodrigo Jeps. Saya adalah Avante, manajer dari Avante untuk implementasi dari transportasi yang baru di Pastel, kota Pastel di bagian selatan dari Kolombia di 80 km dari perbatasan dengan Ekuador. Ada beberapa orang yang entitas yang bekerja dalam bidang kebijakan publik di Kolombia dan mereka ingin meningkatkan keadaan transportasi dan juga memberikan dukungan sektor transportasi Tetap, tetapi layanan diberikan oleh perusahaan swasta ada empat perusahaan transportasi yang memiliki armada 280 kendaraan jadi kita akan berbagi dengan anda mengenai pengalaman dari proses dalam modernisasi transportasi publik dan bersama-sama dengan kesempatan ini dengan tindak lanjuti dengan Kementerian Perhubungan juga WRI untuk agar dapat dapat mengambil teknologinya untuk bisa dapat menduplikasikan layanan tersebut di kota Pastos. Saya sekarang mulai berbicara mengenai tantangan-tantangannya dalam transportasi publik di kota. Kita memiliki sektor yang terpengaruh selama pandemi, dan juga hari ini itu adalah suatu. Jadi eh, kita sudah memiliki tapi eh, tapi eh, jauh daripada yang di, per, di daripada permintaan dan juga mengenai harganya. Jadi ini adalah tantangan bagi kita dalam dalam proyeksi ekonomi dan juga kapasitas untuk berinvestasi. Jadi ada skenario. Jadi dalam skenario di dunia teknologi juga untuk memiliki transportasi dengan polusi yang lebih rendah dan juga sangat sulit di kota Pasto karena kota ini sangat tua itu dua tahun jadi tahun 2038 nanti usianya kota ini sudah berusia 500 tahun dan juga dan juga ini adalah kota dengan sejarah kolonisasi dan juga kita ada desainnya adalah kotak dan juga kotanya mulai bertumbuh kemudian jadi tantangannya adalah uh, jadi adalah mengenai selain daripada polisi jadi adalah mengenai mutu dari kehidupan dan juga jadi untuk orang yang menggunakan ruang publik juga berdampak terhadap emisi dari bus yang saat ini adalah yang adalah basis digital, jadi mungkin mereka membutuhkan. Kita dapat merasakan dampak uh, dari uh, diesel ini, jadi merupakan suatu mimpi untuk dapat beralih kepada teknologi yang bisa membuat kita dapat bernafas dengan udara yang lebih baik, jadi. Ini masih dalam proses, dan juga kita mempertimbangkan bahwa adalah kita ingin membuatnya berbeda. Kita harus memiliki proyek struktur dan kita harus menemukan aliansi untuk memulai proyek ini. Dalam hal ini kita pada awalnya menemuk, uh, mendapatkan itu dan melalui Kementerian Transportasi kita juga melalui WRI ini untuk membantu desain dalam implementasi untuk uh, transportasi publik listrik. Saya juga akan ber bagi dengan Anda, tahap yang ada sekarang dengan tahapan yang uh, untuk membuat suatu percontohan dalam transportasi publik di kota kita memulai jalur ini dan juga dengan siklus dalam administrasi publik nanti akan diselesaikan pada desember 2023 jadi tidak hanya memiliki studi tapi juga untuk memulai implementasi dari proses ini sehingga dapat diteruskan dan kemudian uh, diharapkan kurangnya interupsi dari perubahan politik atau perubahan administrasi. Tantangan yang ketiga yang sudah kita lihat adalah untuk menciptakan suatu model bisnis untuk pembiayaan dan juga operasional. Ini adalah lebih penting dan kita juga harus memahami bahwa dari kota-kota perantara itu berbeda dari pendapat dari segi teknis dan juga ekonomis. Dan juga pandangan dari segi transportasi, kita harus menyiapkan suatu model khusus dan juga kita harus memahami karakteristik ini. Jadi kalau Anda memiliki bagaimana mengelola begota, ini berbeda dengan uh, pasto atau NIDIA. ini adalah benar-benar uh, uh, tantangannya berbeda. Jadi uh, administrasi global harus memahami dan juga pemerintah nasional dan juga kebijakan publik. Contohnya karena kota-kota perantara ini tidak ada kontrak konsesi dalam 10 atau 20 tahun, seperti di negara yang besar di mana ada suatu sistem yang masif, dan, dan jadi juga mengenai modeling pembiayaan juga berbeda, dan juga proyeksi pendapatan, dan juga mengenai distribusi resiko, dan juga berbagai faktor yang penting dalam operasi, yang penting adalah mendapatkan suatu resep, yang bisa ber, berhasil untuk di kota-kota perantara. Juga ada proses dalam kedabuci di mana kita harus menjelaskan kepada kota dan kita harus menjelaskan bahwa misi kita dalam proses ini bahwa kita harus mengimplementasikan suatu armada listrik untuk suatu mendesain suatu sistem operasional dan juga untuk mendesain suatu model ini tidak seperti ketika orang pergi suatu dealer konsesi dan dan hanya mendapatkan satu kendaraan saja untuk pulang atau ketika orang pergi ke dealer dan kemudian membeli mobil list di inversión dengan transportasi publik ini adalah investasinya faktor investasi berbeda, model keuangan, mengenai distribusi risiko dan juga mengenai bagaimana menchargingnya dan juga bekerja sama dengan beberapa mitra yang sangat kompleks. Jadi kita harus memikirkan tentang hal tersebut dan juga mengenai tantangan tantangannya dan juga dan juga mengenai kekuatan kelembagaan atau dan itu harus memiliki kapasitas, kapasitas untuk proses ini. Pekerjaan yang sudah kita lakukan dengan WRI itu adalah sangat penting karena kita sudah melakukan studi bersama dengan personel teknis dan juga tim dari perkotaan dan juga ini kita bisa dapat berbagi pengalaman yang berguna bagi kota untuk membuat keputusan tentang proses ke depannya. Dalam studi ini kita bekerjasama dengan WRI adalah suatu studi itu terkait dalam hal teknis dan keuangan di mana kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih jelas gambaran yang lebih jelas mengenai kota tersebut. Saya jelaskan sebelumnya sistem bagi kota di Pasto kita ingin membuat memberi layanan dengan memberikan layanan dengan 400 uh, bus dengan 25 rute di dalam kota. Hal yang penting setelah kita menganalisi, menganalisa kondisi tertentu, pastel adalah lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut di per di pegunungan Andes-Andes dengan juga kondisi geografi yang yang tidak homogenus. Jadi kita juga ada gunung-pergunungan, ada dataran tinggi, dan juga kita juga dari 25 rute dari jaringan tersebut ke kota Pestel, kita temukan 5 um, dengan potensial medium dan 15 yang memiliki yang memiliki teknologi. Tersedia saat ini, mereka tidak memiliki potensial untuk melakukan transisi. Jadi, artinya saat ini kita menghadapi suatu um, real image dari elektrifikasi dari uh, 25 rute, dan ini adalah suatu skenario yang um, um, baik bagi pembuat keputusan. Jadi dewasa ini kita memiliki suatu alat bantu yang mana, mana gambaran yang real dalam perubahan ini. Dari 4.000 bus, kita ada, itu penting bagi kita karena kita dapat mengidentifikasi rute perlistrikan di mana tracknya dan bagaimana kita dapat mengambil manfaat yang yang telah dibangun oleh kota yaitu ada tempat per parkir yang dapat digunakan dan juga untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bagaimana kita dapat menggunakannya sebaik mungkin jadi ada faktor yang penting untuk kota Pastel dan juga kalau kota ini menerapkan analisa ini maka itu dapat berguna untuk dapat memahami juga ada suatu proses di mana kita ingin mendapatkan melakukan tes di lapangan dengan berkoordinasi dengan para pelaku dalam bidang ini kita akan dapat membawa satu bus listrik dengan kondisi yang serupa untuk layanan di Kota Pastel yaitu 8 sampai 9 meter dan kita ingin mengujinya dalam jaringan kota untuk dapat mengumpulkan informasi dan juga membandingkan informasi ini dengan informasi awal dari studi dan juga ini dan juga, juga ini mungkin kita mendapat tidak hanya kota, informasi tapi ciudad, juga menciptakan transportasi de, dalam de, di Icaldia, komunitas ciudad, es decir, nos un poco dan comienz, juga ter, ter, uh, juga mengenai uh, polusi di kota, di uh, di kota. Eh, jadi ini memungkinkan kita, kita untuk menciptakan transportasi dalam proses ini dengan informasi yang kita miliki saat ini, kita bisa dapat melakukan studi lain yang memungkinkan kita untuk mendapatkan input teknis mengenai apa dampak implementasi terhadap kota. Kita juga terus melakukan manajemen dan juga untuk melihat suatu aliansi yang baru. Kita sudah melakukan pertemuan dengan para penyedia, dengan para dealer, dengan juga uh, dengan dengan bagian uh, penyedia listrik, dan juga ada beberapa part mitra yang uh, yang berminat dan juga karena mereka memiliki distribusi dan juga mereka memiliki pembiayaan untuk memulai proyek ini. Kita juga sudah berbagi pengalaman. Dan proyek ini juga sangat penting untuk uh, perlistrikan seperti di kota Kali dan kita yakin bahwa kita dapat membawa pengalaman ini ke kota-kota perantara. Dan ini adalah tantangan mungkin karena ada kepentingan dalam listrik ini sangat baik jika kita karena kita memiliki kesempatan untuk mengimplementasikannya juga kita juga ada perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan besar dalam sektor perlistrikan untuk berbagi informasi dan juga untuk mengeksplorasi kesempatan. Um, untuk melakukannya kerjasama secara uh, secara hukum dan secara teknis uh, hal itu tersedia. Ketika kita berbicara mengenai masalah teknis, kita melihat tidak. Uh, penting bagi kita untuk menyelesaikan mengenai masalah hal-hal oh, terkait dengan hal hukum. Jadi juga dalam penyerahan mengenai armada tersebut dan bagaimana skema ini dapat didesain. Ini adalah suatu tantangan besar di mana kita harus berfokus saat ini. Jadi kita 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 ingin juga melakukan suatu proyek percontohan mengenai elektrifikasi dari uh, uh, suatu rute di kota Pasil yang terdiri dari 15 bus. Jadi ini dari utara ke selatan, juga termasuk area universitas, dan juga kami berharap bahwa proyek percontohan ini Sampai akhir dari tahun 2023 dapat diimplementasikan. Di sini ada mengenai um, image atau gambar dari bus. Ini adalah kota dari kota Pastel, di mana hal ini memungkinkan kita untuk dapat mengukur dampak di yang di, kita juga melakukan pengujian dan kita dapat mengukur performa dari listrik sistemnya dan juga mengenai topografi dari munisipalitas kita dapat juga berbagi juga mengenai hasil mengenai konsumsi listriknya dari studi yang kita lakukan sebelumnya dan kita juga dapat menilai In in mengenai jenis city, so kendaraan tersebut so dan juga adaptasinya dan juga karakteristik karakteristiknya dengan kota tersebut dan juga itu adalah suatu kemajuan yang kita anggap ini adalah positif. Dan pada akhirnya saya ingin ingin berbagi dengan anda kesimpulan so untuk so so refleksi so kita so semua bahwa kita sudah bekerja sama dengan suatu tim dan ada kemauan politik untuk melakukan implementasi dengan dengan menggunakan teknologi listrik. Saya rasa bahwa isu ini semua kota-kota telah melihat dengan penuh minat dan juga meminta oh, um, uh, dan juga ini terleta, ada pada para pembuat keputusan dan juga ada koordinasi untuk membuat keuntungan juga dalam bidang ini. Jika perlu juga kita dapat meningkatkan kualitas secara nasional sehingga dapat memungkinkan pembiayaan dalam transisi teknologi di Kolombia. Ada Undang-Undang uh, nomor 614 mengenai uh, transportasi listrik, di mana memasukkan juga mengenai pembiayaan mengenai transport elektrik. Kita harus mengimplementasikan Undang-Undang ini. Pemerintahan yang sekarang sudah mencipta, uh, memberikan dana untuk masalah-masalah isu, isu teknologi, tapi saat ini belum ada sumber dana, jadi saat ini uh, penting untuk memberikan sumber daya yang dapat membantu untuk memberikan pembiayaan, untuk membantu pembiayaan, atau juga para pelaku yang juga melakukan implementasi dan solusi. Kita memiliki alat bantu hukum. Kita juga memiliki suatu alat bantu institusional, jadi kita perlu untuk menggunakannya. Jadi, hal yang sama juga terjadi dengan beberapa sistem pendanaan potensial. Kita harus memahami bagaimana para pelaku. Um, bekerja dengan dengan uh, intermediary. intermediary. Jadi ini adalah operasi dengan kota eh, perantara ini berbeda secara hukum Entonces, dari transportasi masif. masif. Jadi kita memiliki dua opsi. Kita dapat menyimbangkan kondisi dari operasional dan juga intermediary cities, atau kota perantara, dapat mulai uh, menggunakan kontrak. Uh, atau Kedua adalah kebijakan nasional yang memahami mengenai perbedaan, dan ini perbedaan dapat mengatur dari untuk perusahaan yang sedang tapi juga ada alat bantu untuk evaluasi dan juga mengadaptasikan realitas dan kesimpulan terakhir bagi Kolombia yang dapat saya bagikan Anda bahwa kita semua mengetahui juga memiliki juga pemerintah nasional dengan konstitusi mereka menciptakan suatu rencana pembangunan nasional yang dapat menghasilkan undang-undang jadi jadi antara Agustus sampai fe tahun ini sampai Februari tahun depan akan ada mereka melakukan perencanaan dan di tahun 2020 Februari 2023 akan dipersetujui dan juga akan memiliki kebijakan mengenai publik transportasi dan juga kita juga memiliki suatu kuasa dari undang-undang jadi adalah kesempatan sangat baik bagi Kolombia untuk melakukan penyelarasan dan juga dan sehingga dapat dimasukkan ke dalam undang-undang Kolombia -Undang dan dapat diterjemahkan merupakan stimulus bagi kota perantara. Dengan refleksi ini saya seakan mengakhiri presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatian anda. Saya Rafael ingin memperkenalkan Rafael Muñoz dari Transport Specialist BRI Colombia. Terima kasih banyak, Lydia. Dengan konteks uh, uh, tentang Kolombia, kami ingin memulai uh, membicarakan bagian pertama mengenai konteks mobilitas listrik kita memiliki tantangan di kota-kota Amerika dan juga di kota-kota Asia dan juga kita melihat bahwa pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat tinggi dan juga akan mencapai sampai dua dua setengah miliar orang berpindah ke daerah perkotaan hal ini dapat menyebabkan banyak masalah mengenai kesehatan. Jadi 8,7 juta secara global meninggal akibat dari paparan terhadap polusi udara. Dan juga populasi yang paling terdampak adalah para pengguna transportasi publik dan juga pejalan kaki. Jadi kita memiliki tantangan yang besar dan juga yang kita tidak bisa melupakan bahwa transportasi adalah suatu sumber dari emisi gas rumah kaca. Tapi kita juga memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Kita sedang kita dari peluang ini adalah suatu mobilitas listrik kita dapat mendorong suatu ada perubahan perilaku yang bisa mendorong kita um, untuk menggunakan lebih banyak transportasi publik dan juga kita juga ada model untuk transportasi dan juga mengenai electric mobility adalah suatu alternatif untuk membuat transportasi ini dapat berlanjut baik secara dan juga secara keuangan maupun secara Teknologi. Sebelum kita bicara mengenai model strategis bahwa electric mobility atau adalah lebih daripada hanya sekedar bus saja. Kita berbicara mengenai transportasi yang memiliki mesin dan juga mengenai propulsi listrik tidak hanya bus tapi juga, juga sepeda listrik juga sangat populer dewasa ini sebagai alternatif untuk menangani masalah lalu lintas. Jadi alternatif listrik untuk mengurangi emisi dan juga untuk meningkatkan kualitas jadi layanan untuk para penumpang. Ini juga bergantung daripada metodologi untuk menghindari dan juga bergeser dan memperbaiki. Jadi menghindari penggunaan daripada moda transport yang tidak berkelanjutan dan juga kemudian bergeser kepada penggunaan transportasi publik perkotaan dan juga moda yang tanpa kendaraan tanpa motor dan kemudian memiliki dan ada perbaikan oh, dari dari renovasi teknologi. Jadi evolusi terhadap terhadap kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks ini, konteks electric mobility memiliki kita harus mempertimbangkan bahwa elektrik tidak itu tidak bersih dan juga kita harus mengelola dengan suatu sumber daya. Jadi juga memiliki batasan terkait dengan baterai dan juga ada tantangan untuk dalam infrastruktur untuk pengecasan, jadi kalau kita memiliki banyak bus, maka kita akan perlu stasiun untuk pengecasan bus tersebut, tapi itu juga memberikan keuntungan untuk mengurangi emisi, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan dari warga kita. Jadi, electric mobility harus eh, merupakan suatu kesatuan berfokus pada infrastruktur, operasi, yang juga memperhitungkan mengenai gender dan juga inklusi sosial dan juga pembiayaan sistem. Jadi, lebih daripada teknologi. Jadi, harus... Ini juga penting untuk mengatakan bahwa, jadi sistem bus listrik, tidak hanya berdasarkan memberi membeli hanya satu saat saja tetapi juga ada batasan mengenai baterai dan juga kondisi lainnya yang harus dikembangkan dari karakteristiknya dan juga mengenai batasan teknis dari bus tersebut yang terbesar adalah mengenai baterai dan juga mengenai um, dari um, saran dari um, pabrikan adalah untuk menggunakan baterai. Jadi di WRI kita membuat, kita mengusulkan suatu model strategis untuk menghitung konsumsi energi dan juga dari jumlah daripada armada bagi kota yang menggunakan listrik. Ini mungkin kita untuk membuat suatu sistem. Um, dari frekuen terlihat daripada musimnya frekuensinya dan juga mengenai konsumsi um, konsumsi energi dan kita dapat mengidentifikasi suatu mengenai rute-rute listrik potensial yang dapat sesuai dengan bus listrik dan kemudian kita dapat tambahkan elemen yang membantu kita menghitung berapa banyak charger berapa email seringnya bus harus melakukan charging então, dan juga waktu. De al de no Jadi de alat de ini de pues ya tidak untuk. Program. Jadi suatu. ini bukan merupakan alat untuk suatu program atau suatu. Mereka menggunakan model ini. Kalau kita menggunakan berbagai model, kita berfokus kepada bus listrik yang menggunakan baterai. Bus ini memiliki karakteristik, memiliki sistem charge yang kecil. Kita tidak akan bicara mengenai oh, sistem baterai charging. Jadi ini karena uh, jadi kita harus uh, berinvestasi uh, mengenai charge sistem kita menggunakan yang uh, dicolok itu ya the plug-in system yang jadi dengan jadi uh, conductive charging yang langsung di uh, yang langsung di charge langsung di kendaraannya kita kita berbicara mengenai studi ini di Colombia kita tidak memiliki tidak memiliki definisi untuk suatu charger. Ini yang sudah kita lihat. Jadi ini adalah kita lihat model utamanya. Ini sedikit kompleks tapi saya akan coba menjelaskannya. Dimana Anda harus melihat kondisi dari fisik daripada bus, dari rutenya panjangnya mengenai ke, mengenai kemiringannya mengenai jarak kepada uh, area bus dan juga penggunaan dari AC dan juga mengenai suhunya. Kita juga harus mengikut sertakan dimensi daripada layanan dan juga armada berdasarkan rutenya, kecepatannya, jadwalnya, tipologi, dan lain-lain. Dan juga kita juga ada tren konsumsi energi tergantung daripada kecepatannya dan juga kita temukan bahwa untuk jadi untuk 10 sampai 20 km per jam jadi konsumsi energi konsumsi yang terbaik dan juga karakteristik daripada ibas um, e tergantung, uh, menurut uh, um, um, mengenai penugasan awal untuk armada tersebut kelayanan kita membuat uh, timetable, kita menestimasikan konsumsi energi dan kita mengidentifikasi kapan bus tersebut tidak sampai tidak ada charge lagi. Jadi pada akhir daripada latihan ini y demasiadas veces al patio a hacer recargas diurnas, lo que puede generar en eh, excesos o oh, más bien mayores costos operativos por los tiempos mungkin bus tersebut, tersebut harus uh, pergi Tambien ke patio lagi untuk, untuk loading dan juga perlu waktu lagi dan, dan juga sebagai has, akibatnya kita y dapat yang memiliki rute Uh, untuk uh, listrik ini kita dapat menentukan konsumsi energinya per hari dan per jam dan juga dan juga waktu untuk melakukan recharging untuk bus tersebut. Beberapa perusahaan. Sudah bekerja dengan estimas, mengestimasikan itu tujuh tahun, di mana kita berharap untuk mengganti baterai karena terjadi degradasi dan juga kita ada uh, charge-nya itu adalah sekitar dari sembilan sampai sepuluh persen dan juga uh, untuk Kolombia kita menghindari antara untuk mencat lima sampai sembilan malam karena itu adalah jam-jam sibuk di Kolombia. Terkait dari penggunaan jaringan listrik, jadi itu penting untuk memverifikasi apakah kita memiliki perbedaan daripada konsumsi energi dan juga perbedaan untuk menghindari, supaya kita menghindari untuk mengecat bus pada jam-jam tersebut. Ini adalah contoh daripada simulasinya jadi setiap jadi ini ada setiap kolom adalah 30 menit dan ketika kita melakukan melakukan laluan latihan laluan ini kita mencoba kita jadi ini jadi bus ini berjalan terus. Jadi artinya jarak antara patio dan juga awal dari berjalannya itu harus diperhati, harus di jadi jadi itu tergantung daripada kilometernya dan juga dari proses rechargingnya. Dan juga ada periode untuk recharging di patio dan juga kita dan juga untuk malam hari juga dilakukan charging ini adalah hasilnya yang berwarna merah berarti adalah uh, bus itu adalah sudah um, harus uh, dilakukan charge kalau jadi kalau hijau itu adalah 90% charge. Jadi, poco poco jadi ini adalah simulasi charging di mana Anda bisa melihat warnanya berubah dari hijau ke kuning dan juga ada waktu recharge itu dan juga kita 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 mereka untuk menunggu um, untuk melewati waktu yang sibuk. Ini adalah kondisi baterai itu menurun pada tahun ke-7. Dan juga hasilnya. Modelnya menggunakan kriteria teknis yang dikomunikasikan dengan hal kriteria pembiayaan seperti permintaan dari penumpang, pelingkungan, dan juga gender, sosial, dan juga dalam setiap tahap, kita memiliki berbagai tingkat: um, berapa jumlah bass, berapa jumlah charging, dan juga mengenai permintaan energinya, dan juga uh, tentang uh, jamnya. Jadi, setiap negara juga uh, charge-nya charg berbeda-beda, dan juga mengenai uh, charge spesial untuk operator. Kita memiliki uh, jumlah uh, total bus, total, bus, total motor, motor, jumlah vehicle, charger, obstante, pues, eh, dan, dan juga satu charger untuk dua kendaraan. Itu tergantung daripada batasan daripada charger ke patio. Jadi kita juga bisa memiliki profil daripada konsumsi, konsumsi energi. Di, jadi yang tinggi itu adalah di malam hari di mana dapat mencapai 1800 kilowatt. Jadi ini adalah parameter desain untuk patio yang harus digaransi oleh perusahaan kalau perusahaan tersebut mengatakan tidak bisa dilakukan maka perlu bahwa kemudian mendistribusikan charge-nya di berbagai waktu dalam malam itu agar bisa mencapai titik balance atau keseimbangan dari perusahaan listrik tersebut, perusahaan mobil listrik tersebut. Ini penting juga untuk memikirkan mengenai total cost of biaya total kepemilikan, kita juga biaya investasi, biaya operasional, dan juga kita lihat contohnya untuk pastel modal biayanya adalah lebih jauh lebih tinggi daripada investasinya, tetapi dengan harga um, energi, dengan kita juga bisa melihat bagaimana bisa mengurangi sampai separuh daripada biaya operasi. Jadi tool ini Eh, También, pues como ya nos comentó Rodrigo, me gustaría mucho mostrarles un poco de nuestros resultados. Rodrigo, uh, saya ingin menyampaikan hasil kita di Pastel, di Colombia, dan juga mengenai topografi dan juga bagaimana suhu itu bisa dapat berubah, dapat mengubah desain di Pastel itu di Colombia, 80 km daripada perbatasan dari Ecuador di di wilayah Andean jadi memiliki 2.527 meter di atas permukaan laut dan juga populasinya 4, hampir 500.000. ribu temperaturnya dari 9 sampai 20 derajat. Jadi tidak perlu harus membangun suatu sistem karena, uh, karena untuk air condition karena tidak terlalu panas. Jadi jeda 25 root beberapa adalah strategis, 18 adalah uh, pelengkap saja. Dan juga ada empat depot stasiun bus, jadi ada ada 110 kendaraan yang, yang, yang lainnya adalah ada 130 yang beroperasi, dan juga ada yang sudah dibuat cadangan. Jadi, ada bagian juga. Um, proses ini dari studi kasus ini yang kita sudah kumpulkan mengenai model daripada konsumsi listrik dan juga kita memilih beberapa rute-rute berdasarkan panjangnya dan juga mengenai kemiringannya dan juga model operasi mengenai charge dan juga discharge dan juga prioritas dari rute dan juga definisi mengenai tahapannya. Sebagai akibatnya kita memiliki tiga tahapan. Yang pertama adalah tinggi, medium, dan juga adalah yang saat ini belum dapat diberikan listrik. Artinya rutenya itu tidak kom jadi tidak kompatibel dengan um, kendaraan yang ada di pasar. Jadi jadi kita um, jadi rute ini tidak dapat dipotensiali, tidak dapat dilistrikan. Teknologi berkembang tersebut dan ini jadi pada jadi bisa saja di bagian tergantung kepada teknologi bisa saja ini tidak berjalan jadi ini adalah total ada 72 bus di tahun 2024 jadi seperti Anda lihat di sebelah kanan ini adalah perhitungan listrik untuk tahap awal dan juga seperti yang sudah diestimasikan untuk kota tersebut dan pada akhirnya sebagai kesimpulan ini adalah penting untuk menemukan suatu sistem agar dapat kompatibel dan juga rute, rute dengan sistem dan merupakan fondasi operasional. Kita harus juga ingat mengenai faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi kinerja daripada kendaraan seperti penggunaan AC dan juga kecepatan dan juga alurnya dan juga jarak dari uh, charge. Kondisi lokal itu dapat dapat mempengaruhi operasi, operasi ini, tidak bisa diabaikan dan kita harus menghindari mengenai untuk mengecharge dalam jam sibuk karena itu dapat mengaparui sistem dan juga dapat meningkatkan biaya energi. Juga ada opsi untuk menghindari untuk menghindari untuk mengecharge setiap hari dan kita harus melihat daripada nilai minimum supaya kita dapat kita dapat melakukan penghitungan berapa kilometer uh, bus itu baru uh, berjalan supaya tidak melakukan uh, recharging Dan ini harus dihitung uh, sampai di tahun ke-7 karena model ini memiliki suatu tujuan khusus adalah untuk untuk membandingkan rute-rutenya dengan vehicle dan ini adalah bukan Tool untuk melakukan penjadwalan atau definisi dari BAS. Terima kasih banyak, terima kasih. Saya tahu bahwa ini adalah topik yang kompleks. Saya terbuka untuk pertanyaan. Jadi, Lydia, kami silakan. Terima kasih semuanya, terima kasih. Kita hanya memiliki, terima kasih, Rafael. Um, kita memiliki beberapa menit lagi. Apakah kita dapat terapkan tool ini dalam konteks lain, seperti di negara lain? Tool ini dapat diterapkan di kota-kota lain, sebenarnya sudah diterapkan di tiga kota di Kolombia. Kita meluaskannya akan perlu sampai jadi empat juga. Ini penting untuk harus mengingat bahwa... Juga, juga nilainya harus disesuaikan dengan kondisi sesuaikan juga dan kondisi dari kota dan juga kondisi dari rute. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah berada di tempat ini. Kita memiliki ada questionnaire, questionnaire yang akan kami bagikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan yes. hari ini menyenangkan bagi Anda. Terima kasih.